Assalamualaikum dan juga salam sejahtera. Hai, kembali lagi ke Zaflog. So sekarang ni pukul 2 petang. Kita sedang menunggu teaser trailer untuk Agent Ali The Movie akan keluar dekat official YouTube Agent Ali. Tadi aku tengah bersiap sebenarnya nak pergi FFM malam ni. Lepas tu ada macam banyak gila mesej, weh, teaser trailer nak keluar ni, weh. So aku macam okay, whatever, let's jom kita tengok. Sekarang ni tinggal lagi 1 minit until premiere video trailer tu. So I have no idea tentang siapakah Agent Ali ni, sebab aku tak layan dia punya animasi. Hell, aku tak pernah layan animasi Malaysia out, sebab macam dia keluar ke TV kan. Aku tak suka tengok TV, tapi aku suka tengok phone. Okay, anyway, bukan aku tak nak support, it's just that aku tak menonton animasi Malaysia as a daily basis lah. So aku support, aku suka cerita animation Malaysia, tapi mungkin filem je kot. TV series aku tak apa-apa ingat. Okay, so ni tengah menunggu, tinggal lagi 30 second. So jom kita tengok sama-sama trailer terbaru. Teaser trailer, dia teaser trailer saja, bukan trailer full. So hopefully dia memberikan satu impresi yang sangat gempak lah untuk filem ni. Sebab Upi Ipin dah gempak kan. Lepas tu dengan trailer Bobo Boy The Movie 2 pun gempak gila. So ni lagi 10 second, let's go. Cepat. Hui. Sami, kau bersinar melangkah laju. Kamu tak tahu ke? Saya yang tubuhkan mata semasa saya mula bangunkan cyber raya dulu. Mana ketika tanpa tuju. Jadi dalam erti kata lain, kamu semua kerja untuk saya. Ini kali pertama ada percobaan serangan ke atas Datuk Bandar kita, Datuk Osman. Serangan dari luar? Ada yang nak perang ke? Ali, jangan biar Bapak terlepas. That was it. Trailer terbaru Agent Ali The Movie. Daripada teaser trailer ni pun kita dah boleh nampak dia punya storyline dia. Mungkin tak semua, tapi dia just macam a rough idea tentang filem ni tentang apa kan. So basically dia orang bekerja bawah Mata, and the boss of Mata ataupun orang yang membangunkan Cyber Raya kot kan, nama Cyber Raya kan, diserang oleh orang luar, orang bukan daripada Cyber Raya. So nampak macam gempak gila sebab kapal terbang gila kau dia. Kau berada dekat apa, kokpit kapal terbang, and then kapal terbang tu bakal terjunam langgar bangunan dan meletup pakai, and I was like, takkan itu apa nak apa ke jadi tu macam what? Dia macam lah. Aku macam agak terkejut gak masa intro tu. Cuma the whole trailer for me lah, the soundtrack was kind of a techno-ish something. I don't know. Aku goosebump tadi sebab dia punya animation dia sangat cantik, dan betapa gempaknya animation sekarang Malaysia sekarang ni kan. Tapi based on the audio, based on the soundtrack, aku tak rasa macam aku ter-effect dengan dia punya soundtrack. I don't know, mungkin sebab bukan taste aku ke apa ke, sebab aku tak berapa nak gemar sangat techno tu. Tapi basically dia punya soundtrack dia more to techno. But then animation ni sangat
cantik nak mampus. Of, aku rasa ini antara kalau nak dibandingkan ketiga-tiga filem animasi Malaysia yang bakal keluar pada tahun ni, ini adalah yang paling smooth kot aku rasa. Dia punya details tentang animation dia kan. Tapi aku tak tahu, mungkin dia, aku tak boleh nak judge apa-apa lah sekarang, sebab sekarang ni baru keluar teaser je kan. So based on the teaser, I could respect the animation, the spices that they given us on the kapal terbang yang bakal menjunam semua tu kan. I was like, oh yo, gila, ini dah gempak gila animation ni kan. Cuma benda yang aku tak suka tentang trailer ni adalah mungkin background music dia kot, soundtrack dia. Aku tak tahu, aku bukan taste aku kot. Macam kita nampak Bobo Boy the movie 2, dia punya soundtrack memang gempak gila kan, ala-ala Avengers sebagainya semua kan, dan ramai orang bersetuju tentang benda tu. So I don't know, I'm hoping for the best untuk Animation Malaysia. What do you guys think? Apa pandangan you guys tentang trailer terbaru, teaser trailer Agent Ali the movie? Tinggalkan komen kat bawah. Jangan lupa untuk like, share dan juga subscribe ke channel Pure Pixels. Dan jumpa lagi pada Zaflog akan datang. Thank you.